ya. Yes. Dalam sebuah perencanaan keluarga yang modern, keluarga berencana adalah salah satu bagian yang penting. Mengapa? Sebab dalam perencanaan sebuah keluarga yang ideal, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama yang menyangkut kesiapan fisik dan psikologis dari pasangan suami istri yang akan menjalaninya. Dari segi fisik, pasangan yang merencanakan keluarga tentunya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi yang akan mereka gunakan. Pengetahuan yang benar mengenai alat dan obat kontrasepsi akan bisa menepis segala rumor dan mitos yang berkembang di masyarakat. Percaya atau tidak, pemakaian kontrasepsi memiliki peran penting dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, dengan memakai kontrasepsi, maka secara otomatis akan menurunkan angka kematian ibu akibat kehamilan dan melahirkan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga 2035, bila tidak dikendalikan, jumlah penduduk Indonesia meningkat drastis dari 238,5 juta jiwa di tahun 2010 menjadi 265 juta jiwa. Sayangnya, berdasarkan survei yang dilakukan BKKBN terhadap 16.119 perempuan yang sudah menikah, 9.213 perempuan atau 57% responden tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Salah satu alasan utamanya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi itu sendiri. Untuk itu, sosialisasi dan promosi adalah cara yang terus ditingkatkan BKKBN untuk bisa memberikan pengetahuan yang benar tentang alat kontrasepsi bagi para calon peserta keluarga berencana. Penggunaan aplikasi berbasis internet juga bisa menjadi salah satu solusi untuk memperluas penyebaran informasi tentang keluarga berencana. Tapi suka tidak suka, metode konvensional seperti penyuluhan dan konseling adalah cara yang paling jitu untuk bisa langsung menyentuh pasangan usia subur di Indonesia agar mau dan yakin untuk ikut serta dalam proses keluarga berencana. Maka dari itu, BKKBN menggunakan momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September sebagai titik tolak penggalakan kembali program keluarga berencana demi terciptanya keluarga Indonesia yang terencana dan bahagia. Nah, seperti kita ketahui kan ya, udah lama banget sebenarnya nih yang namanya tuh kalau dulu aku masih kecil nonton, kalau di TVRI zaman dulu tuh kan ada dua anak cukup. Iya, terus betul. Ada lagunya, keluarga berencana, sudah waktunya. Gitu kan ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih kan sekarang ini kan aku juga berkeluarga, pengennya sih dua anak udah cukup juga. Supaya bunda tuh gak isi lagi. Iya. Nah ini lagi ntar deposit mulu. Nah, pengennya tuh gitu pakai ya? Kontrasepsi yang bagus tuh yang mana gitu. Nah, makanya nih sudah hadir tamu yang spesial di hari yang spesial juga. Iya. Yaitu Ibu Dani. Halo, apa kabar Ibu? Dari BKKBN ya. Spesial ya. Untuk datang ke sini. Nah, ini hari spesial maksudnya hari spesial hari apa? Hari spesial, Bu? Coba Bu jelaskan Bu. Iya. Hari ini tanggal 26 September. Kita seluruh dunia memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Oh, pas banget dong ya ini Hari Kontrasepsi Sedunia. Yeah. Emang tujuannya apa tuh, Bu? Ya, ini untuk mengingatkan kepada kita semua masyarakat tentang peran dan manfaat kontrasepsi sebagai cara untuk merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, terutama memang untuk mengatur kelahiran. Yes. Tadi Mas Bekti bilang udah dua, udah cukup, nggak pengen tambah lagi. Yeah. Berarti kan perlu pakai salah satu metode kontrasepsi. Ya, gitu. Betul. Nah, itu yang bagus yang mana sebenarnya, Bu, kalau pakai kontrasepsi, Bu? Ya, jadi kalau kita ingin mengikuti dengan seksama ya, ada yang tujuannya untuk menunda. Misalnya, wah belum sanggup nih punya anak yang pertama, nanti dulu deh. Pakailah misalnya yang gampang disuburkan kembali, misalnya adalah pil atau suntik gitu ya. Jadi setiap saat ingin hamil bisa dihentikan, kemudian terjadi penyuburan kembali sehingga bisa hamil. Dengan catatan yang wanita itu minimal sudah berusia 21 tahun. Begitu. Ya, karena memang kalau sebelum 21 tahun sudah hamil itu kurang bagus untuk kesehatan ibu maupun bayi yang dilahirkan. Jadi tunda dululah misalnya caranya ada pakai kontrasepsi. Kemudian ada yang untuk menjarangkan. Ya. Menjarangkan misalnya untuk 3 tahun itu bisa pakai IUD ataupun implan. Karena jarang ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Iya, AKDR kalau bahasa Indonesia. Iya.
itu dipasang. Sebetulnya bisa sampai 5 tahun, 8 tahun sih. 5 tahun, oh, sampai 8 tahun. Tapi ya, itu juga bisa dipakai kalau ingin menjarangkan 3 tahun. Iya. Dan menjarangkan ini sangat penting. Ya. Ya. Kita mengenal ada program 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah untuk menjamin kesehatan ibu maupun kesehatan bayi. Dan yang lebih penting lagi adalah pemenuhan gizi untuk bayi. Ya. Makanya digabungkan juga dengan program ASI eksklusif. Begitu. Ya, ASI eksklusif 6 bulan tidak ya. Boleh dicampur dengan makanan lain kecuali ASI. Ya. Setelah itu agar disempurnakan sampai 2 tahun menyusui. Ya, di atas 6 bulan itu ada makanan pendamping ASI supaya seluruh kebutuhan gizi bayi itu terpenuhi. Ibu juga pemulihan setelah bersalin juga bagus. Jadi kalau 2 tahun menyusui berarti 2 tahun enggak boleh hamil dulu dong. Iya. Nah, itu pakai salah satu kontrasepsi. Itu adalah salah satu kontrasepsi ilmiah, alamiah. Alamiah yang 6 bulan aja ya. Tapi kalau udah aja. Itu pun harus terus-terus menerus loh. Terus-terusan. Enggak boleh diselingi. Enggak boleh diselingi susu dengan formula. Betul, ya. Dok, setuju. Iya. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau 2 tahun enggak hamil, berarti kan kalau untuk proses kehamilan berikut butuhlah 1 tahun dah. Jadi butuh waktu tuh minimal 3 tahun. Ya enggak? Iya. Ya, kalau ingin lebih sip lagi 4 tahun misalnya. Ya, baik. Nah, Bu, ini disebabkan kanker nih banyak sekali nih. Fakta ya. Atau mitos? Ya, kalau kami ya, terutama bagaimana kami mengembangkan kontrasepsi, kemudian memperkenalkan kepada masyarakat sekaligus supaya masyarakat bisa menggunakan, itu selalu dikawal. Ya, melalui proses penelitian. Tapi sebelumnya mohon maaf sebelum dilanjutkan ya. Itu fakta atau mitos Bu sebenarnya? Mitos. Mitos. Ya. Jadi aman ya dong, aman. Bu. Karena yang beredar itu sudah lewat uji-uji yang sangat berlapis-lapis ya, dikawal oleh dikawal ya. Dikawal profesi ahli kebidanan ya. Dengan penelitian-penelitian yang terus-menerus. Ini penelitiannya tidak satu kali, dua kali terus di-update terus. Sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa pil itu menyebabkan kanker. Nah. Oke. Nah, terkait dengan pil masih ada lagi nih mitos atau fakta nih ya. Konsumsi pil sebabkan berat badan menjadi naik. Mitos atau itu fakta atau mitos? Sebetulnya juga mitos. Mitos. Karena yang menyebabkan gemuk itu bukan pilnya tapi mungkin makannya. Ya soalnya banyak yang bilang seperti itu. Aduh, aku minum pil KB jadinya gemuk ini itulah gitu kan. Mungkin ada karena sehat gitu ya. Jadi nafsu makan jadi bertambah. Oh, itu karena sehat ya jadinya ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi intinya itu enggak ada sih korelasi seperti itu. Jadi dengan cara makannya aja gimana. Cara makan dong. Nah, ini ada satu lagi nih Bu. Ini fakta atau mitos? Yap. Nah, ini masih ada yang berada di masyarakat. Ini terkait dengan kontrasepsi, Bu. Ya, jadinya tuh, Bu. Ini kita benar-benar pengen nanya nih. Jadi, wanita dengan riwayat hipertensi tidak boleh mengkonsumsi pil kontrasepsi. Iya, memang bagi mereka fakta atau mitos atau fakta? Kalau itu memang fakta. Fakta. Iya. Memang kalau untuk jenis hormonal, ya, itu tidak disarankan bagi mereka yang misalnya menderita hipertensi, diabetes, atau mungkin sebelumnya dia adalah perokok misalnya. Karena itu akan menimbulkan komplikasi lah. Sebaiknya memilih yang bukan hormonal. Kan ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Iya, pilihannya banyak sekali. Maka itu, sebelum menggunakan salah satu metode kontrasepsi, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, itu pasti dia. Itu, jadi nggak boleh sembarangan. Nanti dokter atau bidan yang memilihkan, oh karena kondisi ibu seperti ini, sebaiknya menggunakan yang ini, dan seterusnya gitu. Harus melalui pemeriksaan. Harus melalui pemeriksaan. Ya, nggak boleh kita langsung memilih begitu aja tentunya ya. Nah, jadi nanti nih bunda, yuk kita periksa nih, kita supaya mengetahui benar kontrasepsi apa yang memang aman dan sesuai dengan kondisi masing-masing ya, kondisi ya. Kita berdua ya, suami istri juga ya Bu ya. Iya, karena itu kan keputusan berdua, pasangan suami istri, Pak Sutri. Oke, selanjutnya ini Bu, kita kembali lagi ke Hari Kontrasepsi Dunia nih Bu. Ada tujuan khusus nggak sih Bu, tentunya khususnya untuk Indonesia nih? Iya, kalau Indonesia selain tadi mengingatkan kepada masyarakat, juga mengingatkan kepada berbagai pihak ya, baik pemerintah, non pemerintah maupun seluruh pihak, bahwa karena keluarga berencana ini adalah hak azazi manusia sebetulnya. Jadi kita semua berkewajiban untuk memberikan pelayanan, untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat termasuk penduduk Indonesia. Jadi saling mengingatkan ya. Tapi
penggunaan di kontrasepsi di Indonesia sendiri lumayan sudah tinggi. Waduh, tinggi ya sudah. Ya. Meskipun ada daerah-daerah di Indonesia bagian timur ada yang masih kurang ya, tapi kalau di wilayah lain itu relatif sudah sangat bagus. Karena mungkin juga tingkat pendidikannya juga ya, Dok. Ya, pelayanannya karena sudah merata gitu ya. Ya. Betul. Supply kontrasepsinya sudah bagus sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah ini ada kegiatan khusus nggak atau kegiatan apapun itu mungkin yang bisa dijelaskan kepada kita di sini kepada masyarakat juga ya tentunya nih tentang Hari Kontrasepsi Sedunia ini. Ya, selain mau ikut, bergabung ya. Saya mau Bu, saya akan bantu. Baik. Ya di seluruh Indonesia saat ini sedang dilakukan pelayanan intensif ya dalam satu bulan. Seluruh provinsi berlomba-lomba melayani terutama metode kontrasepsi jangka panjang. Terus nanti di awal Oktober juga kita melakukan seminar ilmiah tentang kontraseptif update. Jadi tadi yang saya sampaikan penelitian-penelitian terus berkembang, kita informasikan kepada masyarakat ini loh ada yang baru. Meskipun pil juga itu terus-menerus diupdate ada jenis yang baru. Kemudian masyarakat bagaimana cara memperolehnya dan seterusnya. Termasuk tadi pola penggunaan. Nah, ya kan di sana ada metodenya memudahkan para bidan dokter bagaimana men-screening tadi, menapis ya, memilihkan jenis kontrasepsi sesuai dengan kondisi yang akan memakai calon aseptornya. Jadi pengen apa namanya mau ikutan datang silakan datang dan ikutan mensosialisasikan aku Arlin mungkin Bu. Ayo hidup sehat bersama BKKBN kemana-mana nanti puncaknya itu di Cirebon. Puncaknya di Cirebon ayo sama ayo hidup sehat seru deh ya ada Indra Bekti Bu. Oh ya nanti diajak deh ya seru Bu. Jadi itu orang akan lebih apa tuh namanya lebih aware lebih nangkep gitu Bu apalagi kalau ada artis Bu gitu. Susah ya Bapak yang ini baik. Ibu tapi berarti singkatnya nih Bu ya dari bulan September dan juga Oktober memang ini kita fokus untuk menggalakkan supaya kita meningkatkan awareness ya Bu terhadap kontrasepsi. Betul. Ya. Sebenarnya nih bukti selama sepanjang tahun pun juga sebenarnya dilakukan terus ya Bu ya. Terus. Nah, ini karena ini kebutuhan dasar ya. Yang gak bisa hanya diselenggarakan satu bulan. Nah ini acara puncaknya di Cirebon. Cirebon tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Saya kosongkan jadwal. Terus apa aja tuh kegiatannya Bu di Cirebon nanti itu kira-kira Bu? Itu rangkaian juga ya. Jadi H-2. Jadi tanggal 11 itu kita akan ke sebuah pesantren. Di daerah Cirebon. Di situ akan mempromosikan terutama untuk program remaja, pendewasaan usia perkawinan. Wah, bagus banget ya. Karena tadi yang saya bilang ya, karena di Indonesia itu masih banyak pernikahan dini. Padahal itu tidak bagus untuk kesehatan perempuan dan bayi yang dilahirkan, contohnya. Upaya kita mengajak pesantren bagaimana agar pernikahan-pernikahan yang terjadi di Indonesia itu betul-betul terencana dari berbagai sisi terutama. Ya, saat jangan pernikahan dini ya Bu. Iya, contohnya. Dan itu juga mencegah ledakan penduduk ya Bu ya. Iya, salah satunya. Bu ya Ibu ini ya, pernikahan dini. Kemudian setelah itu kita juga akan ketemu para bidan. Karena para bidan ini yang paling banyak memberikan pelayanan. Kita akan memberikan informasi terkini tentang kontrasepsi. Seperti itu. Kemudian baru hari terakhir tanggal 13 kita ketemu masyarakat sama kader-kader KB. Ya, semuanya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kebetulan nenek saya tinggal di Cirebon, Bu. Pas kalau gitu ya. Iya. Baik. Jadwal kosong, Pak. Oh, insya Allah. Oke deh nih, daripada ngomongin jadwalnya bekti jadi ribet, mendingan kita lihat nih sesaat lagi di Ayo Hidup Sehat akan ada liputan mengenai alat-alat kontrasepsi paling populer di dunia. Sesaat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat program kehamilan lebih terencana, yaitu dengan beberapa cara yang sudah dikembangkan untuk mengontrol kehamilan. Hal ini dilakukan agar bisa membentuk keluarga secara terencana sesuai kemampuan kepala keluarga. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, alat kontrasepsi menjadi salah satu cara untuk mencegah kehamilan di masa mendatang. Bahkan beberapa negara sudah ada yang memiliki alat kontrasepsi yang memang cukup populer. Berikut ulasan jenis alat kontrasepsi terpopuler. Pertama adalah kondom. Alat kontrasepsi ini cukup terkenal di seluruh dunia. Alat ini bukan hanya untuk mencegah kehamilan, tapi juga bisa untuk mencegah penularan penyakit kelamin. Alat ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke dalam alat kelamin pria.
Cara kerjanya tentu bisa mencegah cairan sperma tidak dapat masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Alat kontrasepsi kondom sangat mudah digunakan, namun tidak 100% dinyatakan aman karena bisa saja terjadi kerusakan saat pemakaiannya. Alat kontrasepsi kedua adalah dalam bentuk pil. Alat ini berbentuk seperti obat pada umumnya yang diminum secara rutin selama program kehamilan berlangsung. Pil kontrasepsi ini biasanya mengandung estrogen dan progestin, kandungan yang bisa mengatur siklus menstruasi wanita. Cara kerja pil ini dengan cara mencegah indung telur untuk melepas sel telur agar tidak terjadi pembuahan dalam rahim dan juga bisa menebalkan leher rahim agar sel sperma tidak dapat memasukinya. Alat kontrasepsi selanjutnya adalah female sterilization. Metode ini digunakan jika wanita tidak ingin memiliki anak lagi, karena prosedurnya akan menghilangkan sel telur secara permanen. Cara kerja metode ini biasanya menghalangi tuba falopi. Alat ini bisa mencegah kehamilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan alat lainnya. Namun, metode female sterilization memiliki prosedur yang cukup rumit, serta harga yang cukup mahal. Selanjutnya, alat kontrasepsi populer yang terakhir adalah suntik KB atau suntik keluarga berencana. Metode yang satu ini berupa menyuntikan cairan ke dalam aliran darah pada tubuh wanita. Kandungan cairan yang digunakan berupa hormon progestogen, yaitu hormon yang dapat mencegah kehamilan. Metode suntik KB ini memang paling banyak dipilih wanita, terutama di negara Inggris. Itulah sederet alat kontrasepsi populer di dunia versi Ayo Hidup Sehat. Itu waduh tadi. Itu banyak sekali ya berbagai jenisnya macam ya. Alat-alat kontrasepsi yang terakhir tadi itu apa dok? Sebenarnya kontrasepsi itu apa sih dok? Ya kata kontrasepsi ya, kontra itu kan mencegah, ya. Konsepsi itu kan pembuahan, pertemuan antara sel sperma dan telur. Nah itu dicegah dengan alat yang namanya alat atau obat ya. Yang disebut kontrasepsi. Begitu, baru tahu ini kontra dan konsepsi di konsepsi. Oh baik. Gitu. Nah untuk penerapan atau sosialisasi kontrasepsi ini nih Bu, kan pasti butuh dukungan dari semua pihak, salah satunya dari pemerintah nih ya Bu ya. Nah ini untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk nih, apalagi nih program-programnya? Tadi ya pemberian informasi kita memang secara berjenjang, informasi secara umum lewat media memperkenalkan. Tapi manakala masyarakat atau calon aseptor itu memerlukan informasi yang lebih mendalam, itu dilakukan proses yang namanya konseling, interpersonal communication, itu antara petugas dengan calon. Karena kan calon aseptor ini ingin bertanya misalnya, tadi ya dijelaskan apa sih bagusnya, apa sih kekurangannya, itu harus kita jelaskan semua. Sehingga keputusan itu diambil berdasarkan informasi yang lengkap yang diberikan sebelumnya. Betul. Ya. Baik dok, nah ini saya mau tanya lagi nih, emang seberapa besar sih, berapa banyak itu pertambahan penduduk di Indonesia itu sendiri? Kalau pertumbuhan penduduk sampai dengan saat ini kurang lebih kalau dilihat jumlahnya ya, setahun itu nambahnya 3,5 sampai 4 juta. Setahun. 3 sampai 4 juta. Iya, ya. Itu dengan pertumbuhan kurang lebih 1,3% gitu ya. Karena memang penduduk Indonesia sendiri sudah banyak, sudah 260 juta lebih. Jadi kalau sekian persen dikalikan kurang lebih 4 jutaan lah. Begitu. Nambahnya ya, itu pun udah turun banyak. Udah turun banyak. Dulunya itu di tahun 70-an, 80-an kita masih 3% ke atas ya. Jadi sekarang sudah turun dan jumlah anak rata-rata per wanita sekarang 2,4. Jadi antara 2 dan 3. Jadi enggak yang 5, 10. Udah jarang. Iya. Jarang. Kalau keluarga saya, ibu saya 10. Iya, memang sekarang generasi dulu ya. Iya, ya, sekarang saya 2 anaknya. Cukup ya, Dok? Cukup. Itu ya. Cukup, Bunda? Cukup ya. Langsung konseling ya, langsung harus konseling. Iya, konseling juga kepada dokter yang dikenal lebih baik ya. Betul. Tentang apa itu plus minus berbagai macam nanti diputuskan bersama. Iya, supaya untuk menentukan kontrasepsi mana nih yang cocok ya. Nanti diperiksa dulu kondisinya masing-masing. Iya. Oke, ini masih ada nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih Bu, kita bahas satu per satu, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim dapat sebabkan radang panggul. Ini mitos atau fakta? Ya, bisa juga ya terjadi seperti itu apabila pemasangannya itu keliru.
Yeah. Nah, oleh karena itu memang ya, pemasangan ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, baik dokter maupun bidan. Itu nggak bisa sembarangan dipasang, ya. Caranya, prosesnya dan seterusnya itu sudah ada. Kalaupun misalkan, ya misalnya sudah di apa namanya dipakaikan oleh yang ahlinya begitu, tapi pastinya ada kadang-kadang ada menimbulkan infeksi atau apa gitu, Bu? Ya, tentunya kejadian itu ada saja ya. Nah, oleh karena itu, setelah pasang itu memang harus dilakukan kontrol rutin untuk melihat posisinya benar nggak nih, ada infeksi nggak dan seterusnya. Nanti diobati oleh dokter, letaknya juga dibetulkan lagi atau mungkin kalau perlu dilepas dulu nanti dipasang lagi. Begitu. Terus, seperti itu memang, ya. Jadi karena pernah apa ibu aku sendiri apa namanya dia pakai spiral gitu. Nah kemudian katanya sempat agak naik ke atas atau apa gimana, akhirnya dioperasi sih gitu. Terus kemudian apa namanya akhirnya setelah lepas dapat adik satu lagi. Kelupaan pakai kontrasepsi yang lain ya. Jadi cerita seperti itu ya, Bu. Tapi oleh karena itu kenapa kami itu melatih amat sangat banyak bidan ya. Sekarang udah kurang lebih 40 ribu bidan yang dilatih khusus untuk pemasangan IUD. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas. Karena ini sebenarnya IUD itu kelebihannya dia bukan hormonal. Jadi kalau untuk ibu yang menyusui sangat bagus, ya tidak ada efek-efek hormonal yang dikhawatirkan. Bahkan kalau di misalnya di negara maju itu banyak yang memilih ini karena memang dia nggak ada hormonal. Begitu. Oke, nah ini Bu, waktu saya praktek di puskesmas waktu dulu nih ya, lagi internship, itu banyak sekali nih masyarakat yang memang takut sama IUD atau takut sama alat kontrasepsi dalam rahim. Katanya nanti bisa jadi mandul gitu. Nah itu Ibu boleh Bu, mitos atau fakta nih Bu? Ya masalah mandul atau tidak banyak faktor tentunya ya. Bisa jadi memang ada faktor-faktor yang lain. Nah oleh karena itu kembali lagi ya, yang berhasil juga banyak. Kalau kita bicara masalah kegagalan, seluruh kontrasepsi itu ada persentasenya. Ada dari 100 mungkin yang gagal 3, ada. Tapi ini sebagai sebuah upaya. Ya, sebagai upaya terutama untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang tidak direncanakan. Karena ini bagi pasangan yang sudah menikah pun, kalau nggak siap, ya ini amat sangat mengganggu gitu loh. Karena mungkin dia sumber daya keluarganya belum mencukupi untuk punya anak lagi, ya kan? Mungkin ibunya juga sedang karir atau apa, jadi mungkin merasa terganggu. Banyak faktor-faktor seperti itu. Jadi kita membantu kembali lagi menolong keluarga untuk apa namanya memilih salah satu kontrasepsi. Nah, berarti ini artinya mitos ya, alat kontrasepsi dalam rahim tidak menyebabkan kemandulan ya Bu ya. Itu karena mitos. Banyak sekali ini faktor-faktornya terjadinya infertilitas ada dari faktor suaminya, dari faktor istrinya dan juga bahkan ya Bu ya, kalau alat kontrasepsi dalam rahim kita gunakan, habis itu kita lepas bisa langsung subur ya Bu ya. Seperti ibu saya tadi. Karena dia tidak hormonal ya, tidak mempengaruhi hormonal. Tidak mempengaruhi hormonal, malah makanya kalau orang-orang yang hipertensi, terus juga ada penyakit-penyakit lain itu juga bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah ini ada juga yang berada dari masyarakat nih Bu, katanya nih, ini fakta atau mitos ya, bahwa pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim itu dapat menyebabkan hamil di luar kandungan Bu. Nah kembali lagi pemasangnya tadi. Berarti mitos ya. Iya, bukan nggak pakai itu pun bisa terjadi ektopik itu tadi ya. Sama sih, pokoknya segala sesuatu itu harus sesuai dengan prosedurnya. Tenaganya harus terlatih. Ya termasuk menolong persalinan juga kalau nggak terlatih bisa bahaya. Ya kan segala sesuatu yang kaitannya dengan pelayanan medis itu sudah prosedurnya sudah sangat ketat ya. Jadi harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Oke. Okay. Nah, Bu, ini kan banyak sekali ini sebenarnya tadi sebenarnya kita sudah sempat bahas ya apa macam-macam alat kontrasepsi, metode-metode kontrasepsi. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit nih, Bu, untuk masyarakat yang alami seperti apa, yang modern seperti apa gitu. Yang alami yang kita kenal itu ada sistem kalender. Sistem kalender itu adalah menghindari hubungan suami istri pada masa subur. Karena kalau masa subur kemungkinan dia akan terjadi konsepsi. Jadi hubungan suami istrinya dilakukan saat bukan masa subur.
ada cara-caranya untuk mengetes diantaranya adalah dengan melihat kekentalan cairan vagina ya. Ada caranya. Oh, ada caranya ya. Ada caranya, ada kalau teman-teman yang mengikuti apa namanya metode ini ada alat untuk mengambil itu kemudian dilihat kekentalannya. Iya. Jadi memang agak rumit. Ya. Makanya tidak sederhana. Ya, harus alami itu ya. Ya, alami itu susah. Kemudian ada senggama terputus ya. Mungkin masyarakat sudah tahu. Kemudian yang dulu adalah tradisional, sekarang masuk ke modern, yaitu menyusui, mal. Yeah. Jadi amenorelaktasi ya, setelah melahirkan, langsung memberikan ASI eksklusif, 6 bulan terus menerus, itu salah satu kontrasepsi juga. Yang alami. Yang tadinya alami, sekarang menjadi modern. Oh, sekarang mulai modern. Ya, oh, tapi harus disiplin itu makanya juga. Baik. Ya. Tuh Arlin tuh sebentar lagi tuh lagi hamil, tuh kan nanti udah punya anak. Tapi kalau takut ada resiko, sebaiknya dikombinasi juga dengan yang lain. Oh. Karena menyusui. Sebenarnya ini bukti semua kontrasepsi baik. Mm-hmm. Ya. Tapi kontrasepsi alamiah pasti ada kekurangan ya. Iya, karena terutama masalah disiplin ya. Iya, betul. Oleh karena itu banyak yang memilih modern. Iya. Tapi kalau karena modern itu sudah terukur. Iya. Kegagalannya kecil, ya. Asal kita juga disiplin, misal pil harus setiap hari. Iya. Kalau lupa sehari aja, Bu, gimana, Bu? itu dia. Iya. Ya. Kemudian kalau suntik ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kemudian tadi ada IUD ya. Iya. Itu 3 tahun bahkan bisa sampai 8 tahun itu. Implan 3 tahun rata-rata penggunaannya. Kemudian ada nih yang kalau sudah nggak kepingin punya anak lagi yaitu tubektomi dan vasektomi. Oh, gitu. Ya. Kalau steril ya, Bu ya. Tubektomi untuk ibu, ibu? Perempuan, vasektomi untuk bapak-bapak. Iya, itu kontrasepsi mantap disebutnya ya. Oh, kontrasepsi mantap ya. Jadi benar-benar tidak akan bisa punya ada. Kalau kegagalan tetap ada meskipun kecil sekali. Oh, namanya tindakan pasti ada risiko. Nah, ini non-hormonal. Non-hormonal. Iya, banyak dipilih bagi mereka yang anaknya sudah 2 dan yang paling kecil tuh minimal sudah 5 tahun. Banyak yang memilih itu. Jadi dia nggak mau repot lagi harus suntik, harus pasang IUD apa? Memilih pakai tubektomi atau vasektomi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani, mungkin mau kasih terakhir kata-kata terakhir nih Bu sebelum kita closing. Jadi kepada aja, masyarakat ya, sekali lagi hari ini kita memperingati hari kontrasepsi sedunia. Oleh karena itu mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang berbagai jenis kontrasepsi bagi yang belum menggunakan padahal dia mungkin membutuhkan, segera mencari informasi kepada petugas-petugas terdekat. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Hari Kontrasepsi Sedunia. Iya. Selamat Hari Kontrasepsi Sedunia. Sama-sama. Sampai jumpa di Cirebon ya, Bu. Betul. Oh iya. Oke, baik. Kita akan kembali besok nih dengan topik kesehatan yang lainnya. Pasti lebih seru lagi ya, Bekti ya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan juga kalau ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id. Betul sekali. Okay. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Arlin. Kita berdua pamit ya. Betul sekali. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Indonesia, ayo hidup sehat. Terima kasih banyak.